inilah suasana ngabuburit berbeda yang tampak di Jalan Raya Ponti, Sidoarjo, Jawa Timur, di mana warga dihibur oleh aksi mengemaskan dari tiga barongsai yang biasanya hanya muncul di perayaan Tahun Baru Imlek. Ternyata barongsai ini tak hanya menghibur di waktu ngabuburit, namun juga membagikan 500 paket takjil berupa air minum kemasan dan sejumlah kue kepada warga. Alhasil, warga pun semakin antusias untuk melihat barongsai dan mendapatkan takjil yang dibagikan. Lagi cari takjil. Makan. Ada dua orang mari kita ngisi. Ternyata ada barongsai itu ya. Tadi dikasih takjil nih sama barongsainya ya. Seneng ya. Aksi tiga barongsai ini sengaja digelar oleh komunitas Tionghoa di Sidoarjo bukan hanya untuk turut memeriahkan bulan Ramadan, namun juga menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di Sidoarjo terjaga dengan baik. Ya, dari umat Buddha di Sidoarjo, tim dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa di Sidoarjo, juga teman-teman barongsai Sidoarjo, hari ini kita bersama-sama saling berbagi di bulan yang suci, di bulan yang penuh berkah. Kita bersama-sama mewakilkan ya sekedar kudapan buat saudara-saudara kita yang nanti menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya ini bisa menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. Hari ini sekitar 500-an paket yang akan kita bagikan. Jadi ini hasil dari donasi dari teman-teman juga. Ada yang urunan ya, jadi ada 20.000, ada yang 10.000. Uniknya lagi, sebagian para pemain barongsai ini adalah penganut agama Islam yang dalam beraksi pada hari Minggu sore masih menjalankan puasa. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV.